1,001. Oh, hai semua. Anda sedang menonton Cergas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan untuk hari ini, kami akan jalankan aktiviti senaman Tabata bahagian atas anggota badan. Dan sebelum tu, jom kita tengok profil guru pada hari ini. Bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Kamil. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat Sean. Ya, sangat sihat Cikgu dan saya juga bersedia untuk aktiviti kita pada hari ini. Tapi mungkin Cikgu boleh terangkan kepada mereka yang menonton sekarang apa aktiviti yang kita akan jalankan hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan melakukan aktiviti Tabata bahagian atas badan. Ya. Okey, Tabata ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh Dr. Tabata Izumi dan sekumpulan pengaji daripada National Institute of Fitness di Tokyo. Yang mana Tabata ini adalah untuk meningkatkan kita punya kecergasan fizikal. Dan Tabata ini melibatkan intensiti yang agak tinggi. Ianya dilakukan dalam masa 30 minit. Dan untuk hari ini kita fokus pada bahagian atas badan kita. Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum kita teruskan ataupun mulakan aktiviti senaman kita, jom kita tengok aspek keselamatan bagi aktiviti ini. Sebelum kita melakukan aktiviti kecergasan, kita perlu memastikan pemanasan badan itu dilaksanakan dengan cukup sempurna. Yang kedua, untuk meningkatkan intensiti secara berperingkat mengikut kemampuan diri masing-masing. Dan untuk kali ini adalah senaman Tabata bahagian atas anggota badan. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan dulu dengan panaskan badan, Kak Ego. Betul, yeah, kita akan memulakan sesi memanaskan badan. Okey. Okey, untuk itu kita akan mulakan untuk sesi memanaskan badan dengan berlari setempat dahulu. Okey, okay, kita akan mulakan sekarang ya. Okey, okay, sebelum tu saya nak kenalkan buddy saya, Cikgu Ismadi, dan semua orang tahu Sean memang bersama dengan kita dalam rancangan pada hari ini. So kita akan mulakan sesi memanaskan badan dengan melakukan larian setempat dahulu. Okey, kita akan mulakan. Okey, lari. Okey, cuba laju sikit, laju sikit. Laju. Ya, laju sikit, kita nak bagi nadi kita ni tinggi. Okey, good. Okey, berhenti, relax. Okey, tarik nafas. Okey, kita akan buat star jump. Okey, kita akan mula buat star jump. Kita cuba buat 10. Ready, sedia, mula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, good. Tarik nafas. Okey, kita mulakan dengan kepala dulu. Kita tolakkan ke kanan. Tangan kanan kita cuba tolak kepala kita ke kanan. Tapi kepala kita, kita cuba lawan pula. Tolakkan ke kanan juga. Okey. Tukar. Lapan. Okey, tolakkan ke atas. Okey. Okey, lawankan kepala kita, tekankan ke bawah. Okey, kita gerak-gerakkan bahu kita, tangan kita. Okey, sebab hari ini kita akan buat Tabata anggota atas badan. Jadi, untuk senaman memanaskan badan, yeah, kita perlu menggerakkan bahagian atas badan kita lebihlah. Okey. Okey, dan kita pergi kepada bahagian pinggang. Okey, okay, tolakkan ke kanan. Okey, tukar ke kiri. Lapan. Okey, kita pergi ke bahagian bawah badan pula lah. Okey. Okey. Kira satu. Yang ini cikgu, yang kaki kat hadapan tu lurus, kaki belakang tu kena bengkok. Ya, yeah, kena dibengkokkan sedikit lah. Okey. Okey, okay, kita tukar kaki, kaki kiri. Okey. 7. 8. Okey, cuba kita high toe pula. Okey, up. Down. Yang ini untuk panaskan bahagian mana tu? Lower part kita sikit. Ah, okey. Okey, sebab ini kita berlari-lari sikit lagi. Okey, up. Down.
up, down, up, dan okey, kita tarik nafas. Kita tarik nafas. Tarik. Lepaskan. Tarik. Lepaskan. Okey. Untuk aktiviti aras rendah, kita ada empat aktiviti. Okey, empat aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah side arm raise. Yang kedua, prone tricep push up. Yang ketiga, kita akan buat heel touch. Dan yang keempat, kita akan buat plank. Jadi, keempat-empat aktiviti ini kita akan buatkan selama 20 saat bagi setiap aktiviti. Dan kita akan berehat selama 10 saat. Dan disambung pula untuk aktiviti yang kedua seperti yang telah saya terangkan sebentar saja tadi, sehinggalah kita aktiviti plank. Jadi untuk aktiviti yang pertama Cikgu Ismadi, Sean, untuk aktiviti side arm raise ni dia senang saja. Kita berdiri tegak, tangan di sisi dan kita angkatkan tangan kita mungkin seberapa tinggi yang boleh ataupun ikut paras bahu, dan kita akan laksanakan aktiviti ini selama 20 saat. Habis 20 saat kita akan rehat. So kita akan mulakan dengan side arm raise dan seterusnya sampailah ke plank. Okey, bersedia Cikgu Ismadi? Baik. Sean, bersedia? Bersedia, Ego. Okey, ready. Kita tunggu muzik. Jom. Okey, side arm raise. Okey, ready. 4, 3. Mula. 2, 3. Angkat tinggi-tinggi pun boleh, Ego. Boleh, tak ada masalah. 20 saat. Nak okay, laju boleh. Nak perlahan macam saya buat ni pun boleh. Tak ada masalah. Janji 20 saat. Okay. Nak laju. Okey, rest. Kita rest selama 10 saat. Ya. Yeah. Tarik nafas. Okey. Tarik nafas. Ah, kita kena terus ke betul. Push up. Tricep. Patut tadi kita dah turun dah. Okey, okay, ready. 3, 4. Mula. 2. Yang ini pun boleh buat ikut kelajuan kita. Ikut kemampuan, ikut kelajuan masing-masing. Jadi kalau nak buat laju pun boleh. Betul. Boleh juga sebab ya. Macam tu. Okey, rehat 10 saat. Kita bersedia untuk heel touch. Ready untuk heel touch. Okey. Ingat tak heel touch macam mana? Ingat, Ego. Tapi badan tu nak naik macam mana, bersedia. Naik tinggi, Ego. Ke rendah cukup? Ikut kesesuaian. Okey, boleh. Okey, pastikan tapak kaki itu flat lah. Okey. Okey. Okey, mula kanan dulu. Kiri. Kanan. Kiri, ya. Yeah. Boleh juga Ismadi? Boleh. Boleh. Ya, aras rendah. Santai. Okey, santai ya. Dah mula rasa Ego. Six pack dah mula membentuk Ego. Okey, berhenti. Rehat 10 saat tapi kita bersedia untuk plank pula. Yang ni saya takut sikit aku. Plank ya. Kalau kita rasa masa tak jalan dengan ataupun rasa masa lalu dengan perlahan, ini lain keadaannya aku. Ya, betul. Okey, plank 20 saat. Bersedia. Up. Betul ke aku saya punya posisi? Kemas cantik. Kemas, lurus. Okey. Cikgu Ismadi. Nampak dia Ismadi. Oi. Boleh ke? Boleh. Boleh eh? Kalau tak mampu, kalau rasa ada masalah sakit belakang, berhenti macam saya buat sekarang ni, rehat. Okey. Okey, turun 20 saat. Rehat. Okey, up. Okey. Kita pergi ke set yang kedua. Okey, baik. Kita akan buat side arm raise. Okey, mula. Ini tak ada masalah sangat kan? Santai. Tak ikut saya pun tak apa. Kalau rasa nak buat perlahan pun boleh. Kan, macam saya buat ni pun boleh. Nak buat laju pun boleh. 20 Tapi kalau saat. Buat laju tu rasa sikitlah ikut. Ya, buat laju lagi bagus. Okey. Dan ini memfokuskan kita punya deltoid kita, kita punya chest. Okey, rest 10 saat. Bersedia untuk front tricep. Push up. Okey, sedia. Okey.
Okey, mula. Okey. Semuanya dalam 20 saat dah, Ibu. Ah, baru 20 saat. Ismadi boleh juga, Ismadi. Maintain je, Ibu. Ya, bagus. Okey, dah mula rasa sikit dah kat tangan. Okey. Berehat 10 saat. Bersedia untuk heel touch pula. Sedia. Mula. Kanan. Ya, kanan kiri. Yang ni pun kalau tiba-tiba rasa penat, Rego, kita boleh berhenti sekejap. Kalau penat, berhentilah. Okey, jangan paksa. Kalau paksa, takut kita akan mengalami kecederaan yang agak serius. Yang tu kita nak elakkan. Okey, rehat. Bersedia untuk plank pula. Oh, ya. Boleh, Cikgu Ismadi? Boleh. Terbaik. Masih lagi tidak berpeluh. Syuan pun sama. Masih lagi tak berpeluh. Okey, up. Naikkan badan, luruskan. Kita tahan selama 20 saat. Dan kita akan berehat selama 10 saat. Ini memang bagus untuk bahagian upper part kita, bahagian atas badan kita. Okey. Boleh tahan. Okey, cukup. Maknanya kita dah selesai nak buat untuk aktiviti senaman Tabata bagi aras rendah. Okey, baiklah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Cergas di Didik TV KPM. Kembali menonton Cergas di Didik TV KPM untuk senaman Tabata anggota atas badan. Baiklah cikgu, jom kita teruskan dengan tahap sederhana, cikgu. Okey, untuk tahap sederhana bagi aktiviti Tabata anggota atas badan, yang pertama kita akan buat push up, yang kedua kita akan buat arm swing, dan yang ketiga kita akan buat standing side crunch, dan yang terakhir sekali kita akan buat caterpillar walk. Jadi pernah dengar ke kuatan caterpillar walk ni, Cik Ismadi? Pernah dengar ke caterpillar? Baru tadi aku. Baru tadi. Okey. Okey, untuk aktiviti pertama bagi untuk sederhana punya Tabata, okey. So, yang pertama kita akan buat push up. Saya rasa push up ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil tekan tubi lah. Saya rasa semua orang tahu buat tekan tubi. Saya rasa tak ada masalah, tapi saya kena tunjukkanlah juga untuk tekan tubi. Tekan tubi bagi lelaki. Kalau perempuan ni kaki dia perlu lipat macam nilah dan dia akan buat tekan tubi bagi yang biasa lelaki. Okey, tekan tubi, pastikan tangan kita, bahu kita seluas ikut kepada kemampuan kita. Boleh kalau nak buka besar pun boleh. Tak ada masalah. Lagi besar lagi banyak kebaikan awak boleh dapat. Tapi dari segi ketahanan tu bergantung pada kekuatan otot masing-masing. Jadi tekan tubi kita akan buat selama 20 saat. Bersedia? Bersedia, Cik Ismadi? Sean, bersedia? Boleh, cikgu. So, kita akan buat untuk aras sederhana bagi Tabata bahagian atas badan. Okey, kita akan buat push up. Position. Tekan tubi. Okey, mula. Push up. Kalau rasa nak buat push up, tekan tubi, ubah suai pun tak ada masalah. Macam mungkin Cikgu Ismadi boleh buat push up, lepas tu tepuk, terpulang. Kalau boleh push up satu tangan pun tak ada masalah. Mungkin Sean nak buat satu jari ke? Satu jari. Kan? Itu nanti yang masa rehat saya cuba buat. Iya. Okey, rest 10 saat. Okey. Bersedia. Kita akan buat arm swing. Okey. Okey, dengan rotation. Sedia. Okey, mula ke depan dulu. Bulatan tu kena besar ke kecil? Terpulang. Pun boleh. Rasa kalau nak buat besar pun boleh. Kalau nak buat kecil pun boleh. Kalau rasa kecil, maknanya bahagian otot kita, function yang ataupun otot-otot yang bertindak balas dalam latihan tersebut, dia berbezalah. Kalau buat besar dan laju, ianya pun berbeza juga. Okey. Okey, rest 10 saat. Okey, kita buat standing side crunch. Bersedia. Macam mana standing side crunch? Okey. Tangan jangan tarik, jangan tarik kepala.
Okey, sedia. Mula. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ya. Daripada 6 pack menjadi 10 pack, Ego. Ya, betul. Bagian sisi untuk abdomen saya akan timbul 2, Ego. Cikgu Semadi, boleh Cikgu Semadi? Boleh, itu macam maintain lagi. Okey, rest. 10 saat. Habis dah. Okey, 10 saat. Kita bersedia untuk caterpillar walk. Bersedia. Okey, mula. Turun. Okey, naik. Okey, pusing. Okay. Turun. Okey, naik. Okey, rehat 10 saat. Nampak? Ingatkan nak sambung tadi. Baru buat 2 kan. Kalau dua. Kata kita buat 4 atau 5, maknanya lebih efektif dan jimat masa kita dalam kata kita melakukan aktiviti fizikal tadi. Okey, okay. Baiklah, nampaknya kita dah selesai dah untuk tahap sederhana. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Cergas di Didik TV KPM. Yeah. Untuk anggota atas badan bagi aktiviti Tabata aras tinggi. Okey, kita ada 4 aktiviti yang terakhir. Yang pertama kita akan buat plank to push up. Yang kedua kita akan buat cross arm swing with a toe touch. Yang ketiga kita akan buat leg raise dan yang keempat caterpillar walk and back arch. Jadi untuk aktiviti ini adalah merupakan aktiviti aras tinggi. Tetapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada murid-murid, sekiranya apa pun aktiviti yang anda buat, pastikan dari segi keselamatan tu mesti diambil kira. Dan kita akan buat dengan menggunakan muzik, mengikut muzik. Dan setiap aktiviti kita akan buat selama 20 saat. Saya ingatkan sekali lagi, kita buat 20 saat, 10 saat rehat. Okey, sedia? Sedia? Sedia, Ego. Okey, kita mulakan dengan plank to push up. Okey, kita turun untuk buat plank. Sedia? Plank. Okey, mula push up. Push up. Okey, plank. Push up. Okey, plank. Push up. Okey, plank. Push up. Okey, rehat 10 saat. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Apa dia? Cross arm swing with toe touch. Macam mana tadi? Kita pandang, kita akan pergi. Okey, ready? Mula. Mula. Okey. Kiri. Ini pula tak ada bunyi, Ego. Ya, ini tak bunyi dah. Okey, come on. Okey, rehat 10 saat. Sambil kita rehat tu kita tarik nafas. Okey, kita tarik nafas. Bersedia untuk leg raise. Alright. Kita turun baring. Sedia. Okey, up. Okey, saya cuba untuk tidak turunkan kaki, Ego. Ya, betul. Oh, memang rasa badan bergetar, Ego. Ya, kalau boleh kaki itu betul-betul tak jatuh ke lantai. Jangan sentuh, tapi terus naikkan. Okey. Habis. Rehat 10 saat. Bersedia untuk caterpillar walk. Dan back arch. Sedia. Okey, mula. Caterpillar walk. Up. Back up. Okey, ubah haluan. Pusing. Turun. Okey.
naik. Naik. Okey, habis. Ya. Yeah. Ya, yeah, rehat 10 saat. Okey. Maknanya selesai sudah kita punya aktiviti yang ketiga, iaitu aras tinggi bagi Tabata. Okey, pertama tarik nafas dululah. Okey. Okay. Tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi tarik nafas. Tarik nafas sekali lagi. Okey, kita longgar-longgarkan, kita goyang-goyangkan kaki dan tangan kita. Okey. Okey, kepala pun sama. Nampak macam mudah sebenarnya kalau kita buat Tabata ni, tapi ianya menyeronokkan dan lebih efektif sebab kita ambil masa terlalu singkat, tak sampai 30 minit ataupun 20 minit, tapi kita dapat buat diri kita lebih bersedia ketika melakukan apa-apa aktiviti sekalipun. Okey. Okey, tangan ke depan. Gegarkan, okey. Kekalkan dia. Okey, cuba kita buat swing tangan kita sebab kita banyak buat aktiviti upper body tadi. Bahagian atas. Boleh Cikgu Ismadi? Itu gerak perlahanlah tu. Saya gerak laju. Okey, kita ubah. Switch pula. Tukar. Bagus. Okey, berhenti, tarik nafas. Okey. Tangan kita cuba kita tolakkan ke depan. Okey. Sepak. Jangan kuat sangat, tercabut kasut. Okey, ubah kaki kiri. Macam ada semut kat kaki. Ya, kan? Ke tepi. Okey, kaki. Ke belakang pula. Okey. Tukar kaki. Okey, itu sahaja. Kita cuba tarik nafas. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Dan lepas. Itu sahaja untuk latihan Tabata bagi tiga kategori: rendah, sederhana dan aras tinggi. Okey, baiklah cikgu. Dan untuk aktiviti senaman Tabata ni, cikgu, apakah kelebihan sekiranya kita menjalankan aktiviti Tabata ni, cikgu? Okey, Sean dan Cikgu Ismadi. Cikgu Ismadi pun dah tahulah sebab dia cikgu PJ juga. Jadi bagi mereka yang tak tahu, macam biasa dari segi masa kita buat Tabata ni, kita tak perlukan masa yang cukup panjang. Kita ambil masa mungkin dalam 10 minit ke 15 minit ataupun 30 minit. Tetapi aktiviti yang kita buat ni biarpun secara singkat tetapi lebih efektif. Maknanya kita tak payah nak buat exercise selama 1 jam, 2 jam. Tapi dari segi latihan yang kita buat ni amat-amat memberi penekanan kepada bahagian yang kita mahukan. Contoh, saya nak buat bahagian atas badan, anggota atas badan saya. Jadi saya fokus kepada atas badan sahaja. Okey, itu sahaja. Seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi, bukan kuantiti masa tetapi kualiti yang dijalankan ataupun aktiviti yang dijalankan bagi senaman anda. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dan kita akan berjumpa lagi di episod Cergas yang seterusnya. Bye semua. Bye.